Jadi buat kalian yang ini aku kalian tahu loh. Ngomongin aku tahu semuanya. Aku tahu kalian. Hi guys. Ngomong dong. So jadi kita hari ini mau bikin never never ever. Iya, kita mau bikin kalian ntar ada yang nanya gitu terus kita jawab pernah atau enggak pernah. Okay. Iya, bahasa Indonesia pernah atau gak pernah, nah bahasa Inggrisnya never have I ever. Dan ini kita bukan settingan ya guys, ini kita langsung instan. Video tahu, video. Apa yang gitu? Masih di situ banyak, spontan. Ya spontan, langsung apa ditanya, ini kita nggak tahu. Iya. Ini itu ever, sama ini never. Apa sih namanya tim? Tim rusuh. Tim hore-hore, tim rusuh pokoknya. Ya itu salah satunya Mani. Ayo langsung. Okay. Pecah gitu ya. Oke, okay, pertanyaan pertama. Never and have ever. Never have I ever. Oh, never have I ever. Never have I ever. Siapa? Oh, yang siapa? Siapa? Siapa kan pernah tuh gitu. Pernah atau enggak pernah? Udah chatting asik-asik. Eh, ternyata Tadul enggak apa-apa. Si doi jadi nama orang lain. Jadi nama orang lain. Iya, sumpah. Sumpah ini enggak. Siapa yang ini? Emang menjebak, dan emang sengaja kayak buat saya ini. Bunda, ayo. Next question. Never have I ever gerutuan kalau bunda suruh. Gerutu apaan? Kayak apaan sih gitu-gitu. Jadi tetep mukanya. Contohnya apa, ayo? Contohnya guys, sebenarnya contohnya banyak ya, satu Olivia biasa coba. Kalau aku biasanya apa ya, cuma nggak bisa dijelasin, kayak aku udah lupa. Tapi emang sering kayak misalnya terus apa sih gitu, pokoknya kesel lah. Kalau aku gimana, di sisi kiri kalau aku, tapi aku tetap lakuin ya kayak kamu. Tapi aku tetap lakuin walaupun aku kayak masa sih gitu, tapi aku buta ya. Udah kayak lanjut. Bagus. Oke, gimana nih? Tita. Oh, Tita. Ayo. Never have I ever. Apa? Ya, cuma cerita. Makan, minum pas puasa diam-diam. Enggak pernah. Bener-bener enggak pernah. Aku tuh orang itu emang aduh. Coba aku tuh kalau misalnya mau apa kok mau ngumpet-ngumpet gitu, aku kadang suka ngeliat. Bukan ngeliat, apa sih namanya? Aku ngeliat di sebenarnya gini guys. Gini, kok orang-orang kok pada gitu ya, kayaknya pengen banget nyuri-nyuri apa misalnya kayak minum dikit ngumpet-ngumpet gitu. Padahal aku kayaknya lihat guys. Bukan, kalau aku kayaknya saking takutnya tuh apa? Apaan sih ini? Kok bisa seberani itu? Aku mah takut gitu, sumpah. Aku tuh takut banget. Takut misalnya dilihat sama Allah terus kayak, ya aku minum, aduh aku berarti batal. Terus kayak ngerasa gak perfect aja gitu, sumpah. Gimana ya? Ya, hanya tidak. Never have I ever, betul? Benar. Pernah nggak kalian pengen lari dari rumah kalau dimarahin? Ever. Kenapa nggak lari aja sekalian? Alasannya apa? Karena padahal nih aku tuh karena suka bingung ya guys. Tuh udah ngelakuin apa yang disuruh tapi tuh aja. Iya. Ya disuruh lagi. Iya, gitu. Ya Allah, sumpah rasanya tuh kayak ya Allah ini semua apa yang udah aku lakuin tuh nggak di apa ya, iya, dihargain gitu. Enggak, kalau lari mau kemana larinya? Nggak tahu. Aku pernah gini, lari aja udah. Aku pernah kayak gini, aku pernah mikir
aduh kalau misalnya aku itu antara aku bikin surat kayak gini apa bun, mungkin kalau misalnya bunda ini bunda udah aku udah di ini udah di gini gitu. Cuma aku pernah gitu. Ini nonton sinetron. Nonton Azab Indonesia. Gak boleh. Nah, oke lanjut. Boleh ya, boleh dicuruh. Eh Zara, never have I ever. Eh Zara, ayo. Never have I ever. Zara mau tanya apa? Sama kata-kata. Siapa yang paling usil? Kok? Sama Zara. Pernah usil? Pernah usil atau enggak sama Zara? Aku sering. Kalau misalnya dia ituin misalnya ada mainan gitu terus aku ambil terus aku gini ayo kalau bisa di tangan dah kalau tuh kalau diusilin nggak apa-apa jadi dia seru terus dia kayak gini kayak misalnya aku buang nih mainannya ya terus kayak dia ih jangan terus buang nih terus ya apa gitu sampai nangis terus marah-marah Jara tuh orangnya nggak baperan jadi seru kalau diusilin. Iya benar. Bunda. Lanjut. Never have I ever. Pernah enggak kalau Bunda pergi nyetel yang macem-macem? Enggak pernah. Never. Beneran demi Allah enggak pernah. Demi Allah. Kita takut, guys. Iya, kita takut. Ayo sampling. Iya, juga ya bisa dilihat. Udah gitu, Ayo tuh serem banget kalau Bunda tuh gini. Cuk gitu. Iya, bikin kaget. Aku aja bener-bener enggak pernah. Kakak juga pernah. Waktu itu aku lagi gini kan, lagi apa, kan biasanya kan kalau headset kan kelibet-libet. Terus aku buka gini, dulu aku sampe kayak, sepiros. Iya, ayah bener tuh kalau masuk ngagetin, kayak jatuh. Ampe ini. Oke lanjut. Kita tanya. Never have I ever, gak mau diem-diem bareng lain. Gak pernah. Kan gue sama ngomong-ngomong lo. Bukannya kok tidak. Kacamata aku ada di Katita. Ya, ada. Oke, lanjut. Pemerintahnya. Ayah sekarang. Never have I ever. Kalian di sekolahan dijailin sama teman. Bukan jail sih, dibully. Dibully. Pernah. Bukan dibully sih, lebih kayak ngomongin gitu, kayak ngomongin di belakang. Tapi aku tahu, guys. Hai guys, kalian semua yang ngomongin aku tahu semuanya. Aku juga tahu semua fake friend aku. Jadi buat kalian ini aku tahu loh. Kalian ngomongin aku tuh aku tahu semuanya. Aku tahu kalian ngomongin karena rata-rata tuh kalau misalnya teman aku nih sebenarnya dia tuh ngomongin aku gitu misalnya dari ini ngomongin sama si ini. Tapi dia tuh aslinya tuh kayak apa? Dia tuh ngomongin ke aku, waktu itu kan dia kan pernah bilang kayak gini, tahu gini. Jadi aku tuh tahu semua kebuka-bukaan kalian tuh. Aku karena kalau aku karena anak SMP gitu kan udah pada paham tuh yang namanya ngomongin orang gibah gitu kan. Tapi tetap aja kedengeran sama kuping saya, menok nih yang gibahin saya tahu. Guys, sama saya pernah dibully pendek. Ya kalau itu mah. Ya tapi bukan gitu. Ya dasar kucaci gitu. Aku bukan pendek, aku imut gitu. Terus aku laporin ke Miss, terus kata Miss pokok terus langsung kayak pokoknya dihukum apa kok nggak tahu waktu itu pokoknya. Kenapa gue ditanya tentang listrik? Tiang listrik. Oke. Okay. Lanjut. Next. Nah kalian berantem sampai 3 hari? Enggak sih. Never. Awalnya kayak niatnya pengen gini nih, kayak pengen gini udah lah pokoknya gue harus diemin Livia sama sekarang tapi gak bisa. Ya gak bisa kan, kamu rindu kan sama aku kan? Gak gitu sih, lebih kayak membutuhkan saja. Gini, gitu tadi lebih membutuhkan saja. Kalau aku misalnya nih pengen apa ya, pengen bodo amat pokoknya, sama kayak kakak gitu pokoknya aku pengen cuekin dia, pokoknya aku bakal ini gitu-gitu. Okay. Tapi gak bisa gitu ya. Satu pertanyaan lagi. Never have I ever kalian itu ini ditembak anda demo. Ya ditembak itu? Maksudnya ditembak cowok gitu. Iya. Yeah. Never pernah lah. Aku tayang tau. Tau gak guys, aku pernah ditembak berapa kali? 3, tapi
satu doang yang kuterima, duanya ditolak. Ya Allah, siapa tuh? Siapa tuh? Eh, siapa? Enggak, enggak jadi ya, ketolak. Siapa? Enggak, enggak, bentar pada tahu. Enggak, kayak bucin. Dia nonton YouTube, nonton ini couple-couplean terus. Cuma nontonnya nontonnya itu atau Halinter sama Aurel. Terus nonton Zara sama, bukan Zara itu ya, Zara Disti itu Zara ya, sama Angga, iya kan? Iya, yang main dua garis biru. Iya, nah, sama itu satu lagi siapa? Aldi Musafa. Iya, Aldi Musafa. Jadi ya guys ya, kita udah selesai. Thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Share it. Comment and tutup. Oh ya guys, jadi masuk kelas yang aku, dadah. Jangan lupa ya guys. Link in the description.